untuk acara kali ini diikuti oleh siapa aja. Oke. Okay. Jadi Siap Masters kali ini adalah yang ketiga di Bali. Dan memang animo untuk pesertanya dari golongan perenang yang dewasa ya cukup besar, terutama untuk dari peserta dari mancanegara, dari Hong Kong, dari Filipina, ada juga dari Jepang. Jadi memang kita ingin acara ini menjadi acara tahunan dan selalu didukung oleh para pesertanya sendiri, karena ini memang kita masih swadaya. Dan kebetulan kali ini kita berkoordinasi dan bekerjasama juga dengan Kids Club yang mendukung acara ini. Jadi tahun depan insya Allah kita juga akan melaksanakannya lagi mungkin setahun dua kali bahkan. Dan juga kita ingin acara ini bisa menjadi acara tahunan resmi untuk World Swimming Masters Association. Kenapa memilih di Bali? Karena memang daya tariknya di Bali lebih menarik. Peserta mancanegara lebih senang datang ke Bali sekalian liburan. Mereka juga sekalian bisa melihat-lihat budaya wisata di Bali. Terbukti kita dari 112 peserta, itu 60%-nya peserta asing. Jadi memang ini adalah salah satu daya tarik juga buat Indonesia melalui olahraga. Kita bisa bilang sport tourism.